Bertempat di Mapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana menjelaskan, sesuai perintah pemerintah pusat terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kapolda siap melaksanakan arahan tersebut. Bahkan Kapolda terus akan secepatnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Saat ini, demi terus melakukan percepatan vaksinasi, demi mempercepat kekebalan tubuh bagi warga, selain pencapaian vaksinasi sudah lebih dari 90%, berharap dalam pelaksanaan PPKM nanti mampu mencegah penularan COVID-19 yang saat ini mulai meningkat di sebagian level wilayah di Indonesia. Untuk itu dipastikan kita akan terus memantau pelaksanaan PPKM di level 3 di Jawa Barat. Akan ada anggota yang siap membubarkan jika terjadi kerumunan di mal atau pusat-pusat perbelanjaan. Dan segera melaksanakan sosialisasi sesuai dengan instruksi. Pengalaman beberapa bulan yang lalu kita sudah melaksanakan ini, segera sosialisasi dan intensifkan komunikasi publik terkait pelaksanaan PPKM level 3 di wilayah-wilayah tersebut. Beberapa wilayah Jawa Barat masih masuk level 1 dan level 2. Kita lagi meningkatkan sesuai dengan arahan Presiden, kita lagi meningkatkan akselerasi vaksinasi, dan juga kita lagi meningkatkan disiplin prokes dengan melaksanakan himbauan dan razia masyarakat untuk menggunakan masker dan lain-lain. Selain itu, dari pantauan tim Kompas TV, terlihat di sebagian pusat perbelanjaan dan juga mal tidak terlihat ramai. Sebagian jalan cenderung sepi dan saat ini meski tidak terlihat adanya penutupan ruas jalan di pusat kota. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.